Oke, hari ini kita akan mereview stok mobil bekas, harga super murah, harga super merayat, harga bakulan, harga bajong, harga pedagang. Yang minat silakan langsung datang di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q 12 Jakarta Pusat. Yang tidak sempat datang silakan lewat telepon, video call, mobil nanti akan kita kirim pembayaran setelah mobil sampai untuk Pulau Jawa. Untuk tahu update terbarunya silakan dicek di Instagram Rafa_Aditya99 Mobil Indo. Silakan di follow supaya tidak ketinggalan update terbaru. Nanti kita akan review semua stok yang ada ya. Ada Avanza, ada Calya juga, dan semua stok yang ada di showroom Rafa_Aditya99 Mobil Indo. Yang belum subscribe jangan lupa langsung subscribe supaya tidak ketinggalan update mobil bekas, harga cash, anti kredit. DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Nah, kali ini kita akan mereview stok mobil bekas, harga cash anti kredit, hanya di showroom Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Yang minat monggo silakan langsung subscribe, yang belum subscribe langsung subscribe supaya tidak ketinggalan update mobil bekas, harga super murah, hanya di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Yang tidak sempat datang silakan lewat telepon, video call, mobil nanti akan kita kirim pembayaran atau pelunasan setelah mobil sampai untuk Pulau Jawa. Ikutin terus channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Oke, kita mulai dari mobil pertama. Ini baru masuk ya. Ini ada Calya, tahunnya 2018, pajak hidup tipe G, manual transmisi. Yang minat monggo silakan langsung digercepin, langsung WA di nomor yang tertera, atau boleh langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 yang beralamat di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat ya. Ini Calya tipe G manual transmisi, harganya hanya 102 juta. Mobil masih full orisinil, kilometernya juga masih low. Yang minat monggo langsung gercep bos. Dan ini ada Wuling bos yang butuh mobil irit ya, ini mobil listrik. Ini kekuatannya 300 km ya. Harganya hanya 183 juta. Yang minat silakan langsung di WA, langsung telepon. Oke, kita lanjut ke yang lain. Ini ada Innova, ini Innova V Matic tahunnya 2019. Ini sudah kita upgrade Venturer ya. Bensin 2019, harganya 255 juta. Ayo kita pindah ke unit yang lain, kita review semua stok yang ada ya. Nah, ini ada Sigra bos, ini sudah model baru, sempit sekali tempatnya ya. Jadi untuk lebih detailnya silakan langsung di WA saja, langsung telepon untuk lebih detailnya. Ini Sigra, mobil aman, tidak ada bekas laka, tidak ada bekas banjir. Kata-kata sekarang lakban bos ya, lakban, laka banjir, tidak ada bekas laka atau banjir. Sigra R manual transmisi tahunnya 2021. Ini mobilnya masih mulus bos. Nah, ini untuk interiornya ya. Mobil tinggal kirim bos, mobilnya tinggal kirim. Kilometernya juga masih low, kalau nggak salah ini masih 30 ribuan. Yang minat silakan Sigra R manual transmisi, langsung digercep, langsung WA di nomor yang tertera. Ini dari belakang ya, ini dari belakang, platnya E, plat Cirebon ini bos, platnya Cirebon. Yang minat langsung gas, harganya hanya 107 juta ya. Atau yang mau cek silakan juga dicek di TikTok Rafa Aditya 99 ya. Jadi di situ kita update tiap hari, silakan dicek. Ini ada Avanza 2019. Oh, ini sudah ter-DP. Ini akan kita kirim ke Banjarmasin, bos ya. Nah, kita akan kita kirim ke Banjarmasin. Ada lagi Avanza ini, Avanza tipe Transmover 2019. Mobil masih cakep sekali. Harganya hanya 125 juta. Ada Honda Jazz RS Automatic ini juga ya. Harganya hanya 130 jutaan. Ini tahunnya 2014 bos. Nanti kita ganti bempernya. Harusnya ini bempernya cuan bos. Ini downgrade ya. Ini namanya sudah downgrade. Silakan yang minat 130 jutaan. Langsung gas bos. Kita pindah ke yang lain. Nah, ini ada Honda Freight. Kita review kemarin nih. Ini sudah terjual. Ini akan... Oh, ini belum terjual ya? Belum terjual. Ini Honda Freight ini harganya 100
3 juta. Langsung gas, bos. Ada Eco Spot Titanium harganya 90 jutaan 2015. Ini Pajero ini sudah terjual. Ini akan kita kirim Kalimantan juga. Ini orangnya sudah datang tadi. Nanti akan tinggal nunggu jadwal keberangkatan kapal ya. Nah, ini ada Kalia juga 2017. Manual transmisi harganya hanya 98 juta. Kalia tipe G manual transmisi. Nanti tahu mulus, tahu rapi pokoknya, bos ya. Ada juga Freight. Ini Honda Freight ini baru masuk, bos. Nah, ini baru masuk plat Bekasi ini. Honda Freight tahunnya 2011. Otomatik yang jelas ya. Harganya hanya 102 juta saja. Mobil aman, tidak ada bekas laka ataupun banjir. Nanti peleknya akan kita ganti racing. Ini kan kaleng ini baru masuk, bos. Jadi nanti kita akan ganti racing bawaannya ya. Yang minat silakan langsung digercep. Ada Terios juga ini ya. Terios TX Adventure ini tahunnya 2014 manual transmisi, harganya hanya 119 juta saja, bos ya. Ada CRV juga ini. CRV ini tahunnya 2009, otomatik pajak bulan 11 2023, CC 2,4, harganya hanya 105 juta, nego halus ya. Monggo yang minat. Ini ada Avanza juga tipe G 2019, minus di pajak saja ya, bos. Terima pajak hidup juga bisa. Kalau pajak hidup 152 juta, ini kalau pajak mati 137 juta saja. Harga super murah Avanza G manual transmisi ya. Nah, ini Yaris ini sudah ter-DP, sudah terjual ini. Kita tinggal nunggu antrian untuk dipoles. Di sini kalau sudah ter-DP baru akan kita poles, baru akan kita rapikan. Ini Yaris sudah terjual ke Bali. Jadi yang belum subscribe langsung subscribe, bos, channel YouTube Rafa Aditya 99 ya, supaya tidak ketinggalan. Eco Spot juga 100 jutaan. Ada Livina juga. Ini Livina tahunnya 2009 XP manual, tipe tertinggi, harganya hanya 67 juta. Manual transmisi 2009. Langsung gas, bos, supaya tidak ketinggalan. Ada juga Xenia. Ini Xenia ini tahunnya 2016. Terima pajak hidup 118, pajak op 115 juta. Langsung digercepin, mobil tinggal kirim. Kaki-kaki mesin aman, bos ya. Monggo yang minat silakan. Ada Sigra juga. Ini Sigra ini plat A ya. Plat A ini tipenya D, CC 1000 2019. Harganya hanya 75 juta saja ya. Ada APV juga. APV ini tahunnya 2016. Mobil plat AB Jogja manual transmisi. Mobil masih cakep sekali, kilometernya juga masih low, bukan mantan travel ini ya. Harganya hanya 89 juta. Ada Nissan Match ya. Nissan Match juga ini tahunnya 2012 65 juta. Jangan lupa besok akan masuk ada Wuling, ada juga Glory 2023 dan juga ada single cabin Hilux single cabin 2019 yang akan masuk. Silakan langsung di WA, yang minat langsung WA. Jadi yang akan masuk besok ada Wuling, ada double cabin, single cabin, Hilux ya. Yang minat silakan. Nah, ini ada apa ini? Vios. Ini Vios tipenya tipe G, platnya DK, harganya 65 juta. Ada CRV juga CC 2000 otomatik, harganya hanya 88 juta. Langsung gas. Honda City 2009 88 juta saja, bos. Yang minat silakan manual transmisi. Nanti pokoknya tahu mulus, tahu rapi ya. Di sini kalau sudah ter-DP baru akan kita mulusin. Jadi masih bahan semua, masih mentahan semua. Ini ada Yaris lagi nih. Yarisnya ini tahunnya 2015 manual tipe STRD, harganya 130 jutaan. Langsung gas. Harga cash, bos ya, harga cash. Yang minat silakan. Dan ini ada Karimun lagi, harganya hanya 75 juta manual transmisi. Ada Xenia 115 juta tipe X 2018, pajak satu kali, yang minat monggo. Ada Vios Limo juga, ini tahunnya 2014 ini harganya murah 65 juta saja, bos ya. Ada Honda City 55 juta. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, langsung subscribe. Kita lanjut ke unit yang lain. Jangan lupa besok akan masuk lagi stok mobil bekas yang baru ya. Ada banyak sekali. Pokoknya yang besok ini yang akan masuk, yang jelas single cabin 2019 dan juga ada Wuling dan juga ada Glory plat BE 2023.
Ikutin terus channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobindo. Nah, kita pindah ke unit yang lain ya. Nah, ini juga ada Xenia R. Xenia R ini manual transmisi, platnya R, tahunnya 2012. Mobil masih enak sekali, bos ya. Ini tinggal kirim saja, bos ya. Nggak ada lecet-lecet, mobil tinggal kirim. Harganya hanya 98 juta. Langsung gas, bos, supaya tidak ketinggalan, bos. Nah, ini juga ada Xenia R lagi. Nah, ini Xenia R ini 2000-nya 2022. Ini ibunya ini, bos, berarti yang baru lagi ini, bos. Xenia R ini tahunnya 2022, otomatik, tipe R, matic, harganya hanya 175 juta. Pajak bulan 8/2023 ya. Op sekali yang minat silakan. Xenia R langsung gas, langsung telepon di nomor yang tertera. Nah, ini sempit sekali tempatnya ya. Ini ada ini Rocky, bos. Rocky 2021. Murah meriah, bos. 149 juta. Rocky manual transmisi. Langsung gas, bos ya. Nah, kita lanjut ke yang lain. Jadi untuk lebih detailnya silakan langsung di WA saja, bos. Ini sempit sekali tempatnya, jadi kita tidak bisa review komplit ya. Jadi kalau yang minat silakan langsung telepon saja, video call, atau minta detailnya lewat nomor telepon marketing kami yang ada di kolom deskripsi. Ada di deskripsi, bos. Harganya silakan nanya-nanya di situ. Ini Innova harganya 280 juta. 2020 diesel ya. Nah, ini ada Honda, ini Toyota Sienta tahunnya 2016 manual, harganya 138 juta kita turunin. Ada itu juga apa? Karimun 2016, ini speed ya. Mobil masih cakep sekali, full ori, harganya hanya 74 juta kita turunin. Langsung gas, bos, yang minat langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 mobil itu. Nah, kita lanjut ke unit yang lain ya. Kita lanjut ke unit yang lain. Nah, itu Avanza itu baru masuk, bos. Avanza putih itu belum kita unggah ke YouTube, itu sudah terjual. Itu akan kita kirim ke Ponorogo, Jawa Timur ya. Jadi untuk teman-teman yang minat silakan langsung telepon di kolom deskripsi atau di layar kaca, layar video Anda, silakan dicek di kolom deskripsi nomor marketing kami. Oke, kita lanjut ke unit yang lain. Oke, kita lanjut ke showroom Rafa Aditya 991 ya. Ini baru masuk juga, bos. Ini ada Ayla RADS tipe tertinggi manual transmisi ya. Harga murah meriah ini, bos. 126 juta langsung digercepin. Ayla R 2023. Ini mobilnya masih sangat mulus sekali ya. Interiornya juga masih sangat rapi. Ya, minat silakan, ini dikunci, langsung digercepin, langsung WA, langsung telepon di nomor yang tertera. Dan ini ada merek ini ya, merek Daihatsu. Ini Mitsubishi merek ini tahunnya 2014. Otomatik. Ini merek tipe tertinggi exit, harganya hanya 87 juta, merek Matic 2014. Monggo yang minat, ini belum kita poles, baru masuk, langsung digas, langsung telepon di nomor yang tertera. Oke, kita lanjut ke yang lain. Ini Avanza ini sudah terjual, ini akan kita kirim ke Ponorogo ini. Nah, ini tinggal terima poles, lagi nunggu antrian ya. Jadi untuk teman-teman yang minat yang tidak sempat datang, video call saja, bos. Nah, itu ada Xenia ini. Nah, ini ada Xenia X. Xenia X ini tahunnya 2012 ya. Ini terima pajak hidup, harganya 90 juta. Nego halus. Mobil full orsinil. Kaki-kaki masih enak semua. Nanti pelek akan kita ganti yang standarnya ya. Yang minat silakan langsung digercep. Langsung WA, langsung telepon. Ada Innova tipe V juga, Matic ini ya. Tipe V Matic. Yang minat silakan 2000-nya 2005 ini, bos. Langsung digercepin. Mobil pajak aman, kaki-kaki aman, interior rapi. Jadi untuk lebih detailnya silakan langsung di WA. R3 ini sudah terjual. Ini akan kita kirim ke Madura, bos. R3 itu ada tiga. Satunya nanti akan kita review juga ya. Ini R3 tahunnya 2019 akan kita kirim ke Madura. Nunggu poles. Nah, ini ada L300 lagi, bos. Ini masih kotor, belum kita rapikan ya. Nah, ini dari depan ini. Ini tahunnya 2000
22, pemakaian 2023 L300 Euro 4, harganya murah meriah bos, 135 juta, langsung gas. Ada Kalia Matic nih bos. Nah ini Kalia Matic baru masuk tahunnya 2017, harganya 99 juta. Monggo yang minat silakan langsung datang di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Untuk lebih detailnya, dan juga ada Avanza di belakang, nanti kita review lagi ya. Ini berhubung waktunya sudah mau adzan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Silakan yang belum subscribe channel YouTube Rafa Aditya 99 Mobilindo, langsung di subscribe supaya tidak ketinggalan update mobil bekas. Harga super murah, harga super merakyat, hanya di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Jadi untuk tahu update terbaru silakan dicek di Instagram Rafa _ Aditya 99 Mobilindo. Langsung follow Instagram kami. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, berkah umur, semoga dimurahkan rezekinya dan digampangkan rezekinya, dan semoga dipermudah segala urusannya. Jangan lupa yang ingin beli mobil cash, harga merakyat, harga bakul, harga bajong, langsung di showroom Rafa Aditya 99 Mobilindo. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.